akan menempatkan satu pesawat Hercules yang akan standby, sifatnya standby BKU selama pelaksanaan KTT G20. Terus saja sudah landing, Alpha 138 yang berada dari sebelah kanan kita itu dari Skadron Udara 33 Makassar. Namun tentunya juga kita didukung dari teman-teman dari Skadron Udara yang lain. Contohnya kita baru saja datang dari 1317 dari Skadron 31 Halim. Mereka mendukung perbantuan dalam rangka menggeser pasukan yang saat ini berada di Malang. Jadi beberapa pasukan kita geser menggunakan pesawat tersebut, termasuk perlengkapan-perlengkapan yang nanti akan digunakan selama kita berada di Banyuwangi. Besok rencana akan ada satu pesawat C-295 dari Skadron Udara 2 yang digunakan untuk melaksanakan operasi TMC atau teknologi modifikasi udara. Memang sasarannya nanti dibagi dua, satu ada di Banyuwangi, satunya lagi akan ada berada di Lombok. Tujuannya mengcover hujan yang apabila terjadi selama KTT G20 di Bali. Di sini Hercules yang ada di sini sifatnya adalah standby contingency. Apabila terjadi sesuatu nanti di Bali, kita sifatnya standby mengangkut dukungan tamu-tamu delegasi tersebut yang akan digeser dari Bali menuju Banyuwangi. Kemudian dari Banyuwangi ini kita geser ke spot-spot di mana pesawat-pesawat mereka ditempatkan. Dan personel Angkatan Udara ada personel yang diangkut? Tentunya kita mendukung tamu-tamu negara tersebut. Itu tujuan utama kita untuk pesawat-pesawat yang standby. Namun saat ini sifatnya kita masih pergeseran pasukan, sebagian yang kemarin belum terjadi.